Pagi, Pak. Pagi. Pagi Mas Diki. Pagi Pak. Gimana kerjaan? Hari ini kita ada pertemuan beberapa user Pak, pemenuhan kandidat juga. Terus kita akan selesaikan untuk invoice juga Pak. Mungkin itu sih. Oke, jadi apa namanya koordinasi sama beberapa juga ya, teman aku juga Pak. Pagi Mbak Riri. Pagi Pak. Gimana hari ini? Apa yang dikerjakan hari ini? Iya, lagi monitoring invoice sama sama setor uang DP dengan betul. Oke, nanti kalau sudah pembukuan hari ini paling lambat jam 5 udah di meja saya. Siap, Pak. Gimana, Bapak? Invoice kita udah semua? Sudah, sekarang tinggal jadi sama marketing. Kalau hari ini selesai. Cuma yang ketika itu harus selesai ini. Nanti kalau maju. Apa? Kalau itu nanti taruh di meja saya. Oke, kasih Bu. Iya, sama-sama. Pagi Mbak Susi. Pagi Pak. Gimana kerjamu hari ini? Apa yang dikerjakan hari ini? Ini kebetulan setelah cut off kita mau ini Pak mau merapikan berkas untuk disimpan di gudang. Kebetulan juga nanti ada sudah janjian sama pekerja mau ngambil ijazah untuk yang disimpan. Oke, lanjut ya. Pagi semua. Pagi Pak. Jadi apa kegiatan hari ini? Ini Pak, saya lagi minta request asertif sama Uwan buat nomor. Iya, kalau di kita sih sudah ada kandidatnya Pak, beberapa sudah agak banyak karena butuhnya cuma 4, jadinya apa namanya kita tinggal interview aja sih Pak untuk dapat tempatnya karena ini cuma udah ada banyak. Kebetulan kita 10 ya? Ya 10, kita kurang 4 lagi, kita 8 lagi. Oke, lanjut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sidik, ini bisa menyempatkan waktu sama teman-teman pengen berbagi cerita aja sih Pak. Kita benernya waktu pertama kali datang nih Pak, waktu turun dari pesawat misalnya di bandara, melihat kota Surabaya itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi pertama datang ekspektasi yang pasti lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Karena saya lihat di berita dan lainnya, ya saya ngerasa memang Surabaya itu beda, kotanya bersih, kemudian banyak taman, lebih asri dibandingkan mungkin kota-kota lainnya gitu. Jadi saya ingat pertama kali saya datang tuh saya bikin status di WA, tulisannya itu kota penuh dengan harapan, karena memang di sini masih banyak yang bisa digali, terutama potensi-potensi yang ada di sini. Itu sih yang awal-awal saya pikirkan pertama kali datang di Surabaya gitu. Ada sebelumnya udah kenal tentang Surabaya nggak Pak? Maksudnya apa makanannya di Surabaya nih gini nih atau tempat di Surabaya tuh ya, bagusnya ini nih, ada yang sempat ini nggak Pak? Ya yang pasti makanannya pasti udah tahu lah beberapa gitu ya, karena juga makanannya terkenal juga kan. Tapi waktu itu penasaran dengan rujak cingur karena saya belum pernah merasakan di Jakarta, di Medan saya nggak pernah merasakan. Jadi ketika pertama kali kesini itu sih pertama kali yang saya cobain, dan makanannya saya rasa Surabaya enak lah, apa namanya sesuai dengan ekspektasi saya untuk makanan. Oke Pak, kan kotanya nyaman ya Pak ya tadi ya Pak, terus pernah ini nggak penasaran jalan-jalan nih pengen udah deh keliling-keliling gitu, pernah nggak Pak? Jadi
minggu pertama saya kerja di Surabaya, di weekendnya itu saya selalu tiga Jumat saya naik motor trio sama ke kantor. Nah itu di hari Sabtu dan Minggu itu saya menyempatkan untuk jalan-jalan. Jadi saya muter-muter keliling Surabaya dan tempat-tempat yang menurut saya seru gitu. Sampai-sampai saya pernah nyasar, tahunya udah sampai Perak gitu ya. Untungnya saya bermodalkan GPS dari Google Maps, ya akhirnya saya jalan pulang patokan saya pokoknya Kanwil BRI, kemudian Taman Bungkul, ya udah pasti saya bisa pulang gitu. Itu sih pengalaman serunya di Surabaya awal-awal sih. Awal-awal ya. Patokan ya emang penting sih Pak, emang ya. Kita kalau nggak tahu arah emang harus patokan. Nah, kita juga pengen ngetes nih Pak sekarang apa? Pengetahuan tentang kota Surabaya. Jadi kita pengen tahu Pak, mungkin bisa disebutkan tiga tempat yang terkenal nih, yang gampang diingat di Surabaya itu apa? Tiga tempat ya. Kalau saya datangi pertama kali penasaran taman-tamannya. Jadi kalau taman pertama kali itu Taman Bungkul, kemudian ada Taman Pahlawan, kemudian Tugu. Jadi banyak wisatawan dari kota lain itu biasanya ada Tugu Buaya dengan hiunya itu. Nah, saya juga ke sana, meskipun pada saat itu aneh sih, kenapa? Karena kalau saya kesana saya nggak bisa foto, karena saya sendiri gitu. Ya itulah yang menurut saya ikonik, sebenarnya banyak sih, ada musim kapal selam saya pernah sendirian kesana juga, sambil cari makan gitu. Tempat-tempatnya seru kok, Surabaya. Seru ya, Pak. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih Pak tentang kotanya, tentang makanannya, tentang tempat-tempatnya. Belum Pak, belum. Kita nanti akan ke situ, tapi belum. Nah, waktu pertama kali datang nih Pak, lihat kayak gedung BKSS itu apa tuh? Apa kesannya itu apa? Sebenarnya sih secara luas mungkin lebih luas ya dibandingkan kantor sebelumnya. Ya tipikal PKSS ya, seperti itu kan, BRI Minded. Tapi kalau untuk tempat sih di sini lebih baik karena parkiran luas. Parkiran luas, dua gedung meskipun ya L dan aneh gitu ya. Tapi buat saya sih ya ini ya lebih besar dibandingkan tempat kerja saya sebelumnya. Oh iya Pak, kita juga pengen tahu nih Pak, bahasa Surabaya apa Pak yang khas banget Pak? Siap. Ya itu sih, karena kita kalau kesel kan kita bukan orang-orang yang sabar. Iya, itu apa? Itu ya. Kalau kesel ya dalam hati buat orang-orang yang sabar. Kalau Surabaya, cancok. Dan itu biasa. Dan buat saya oke lah. Kadang saya juga dalam hati, ya ternyata bisa lega juga. Bisa lega ya, Pak. Cancok. Itu masalahnya beres. Dan itu bukan kata-kata kasar, itu hanya ekspresi saja. Banyak di sini. Apalagi dulu awal-awal ketika saya datang ke sini seru. Ternyata lo ke Surabaya itu lebih seru dibandingkan saya di Jawa Tengah. Itu sih kata-kata kasar. Siap, Pak. Kedua, Wani. Wani, Pak. Itu katanya Surabaya. Siap.